subscribe channel TV Desa News segera. Halo kerabat TV Desa, berikut akan kami bacakan berita-berita pilihan dari TV Desa News Online. Beritanya mengenai Kampung Cibelah dikunjungi Wapres pasca gempa. Sejumlah kampung Cibelah, Kecamatan Bunjul, Kabupaten Pandeglang, Banten berdialog dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Pertemuan ini dilakukan setelah terjadi gempa bumi berkekuatan 6,6 magnitudo di wilayah tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Wapres Ma'ruf Amin menjelaskan pentingnya relokasi warga ke tempat yang lebih aman, di mana daerah tersebut dinilai pemerintah masuk jalur merah. Dari dialog tersebut, menurut Ma'ruf Amin, masyarakat tidak keberatan bila rumah mereka dipindahkan, karena mereka sering menjadi korban bencana alam. Apalagi pemerintah sudah memetakan wilayah mana saja yang tepat untuk tempat baru mereka. Kunjungan Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama Menteri Sosial Tri Risma Hari dan Kepala BNPB Suharyanto ke Pandeglang adalah untuk berkoordinasi sekaligus menginventarisir rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan. Risma juga sudah menginstruksikan jajaran untuk menyediakan tenda bagi masyarakat yang mengungsi. Diketahui, Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan kunjungan dengan menggunakan helikopter kepresidenan Super Puma VIP bersama rombongan. Ma'ruf berangkat dari Lapangan Monumen Nasional Jakarta menuju helipad Lapangan Pesanggerahan Kecamatan Muncul, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jawa Barat. Setibanya di Muncul, Ma'ruf Amin disambut oleh Kepala BNPB Soeharyanto, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumi, Pangdam 3 Siliwangi Agus Sudianto, Kapolda Banten Irjen Pol Rudi Herdianto, dan Bupati Pandeglang Irna Narulita untuk selanjutnya meninjau secara langsung lokasi terdampak bencana gempa di Kampung Cibelah. Baiklah, kerabat TV Desa, berita pilihan tadi kiriman dari Dian Purnama Putra yang merupakan mobile jurnalis desa. Sampai jumpa pada berita-berita pilihan berikutnya. Subscribe channel TV Desa News segera.